السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أرسله رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin amma ba'du para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio syukur alhamdulillah kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini membawakan rahmat hidayah serta nikmat terhadap kehidupan kita bersama sehingga apapun yang kita lakukan menjadi suatu aktivitas yang dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya, ya. rabbal alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, sebelum kita lanjutkan Perjumpaan kita kali ini, marilah kita buka bersama perjumpaan ini dengan bersama-sama membaca doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio. Marilah dan tetaplah bersama kami di acara kajian ilmu BBQ. Belajar Baca Al-Quran Bacalah Al-Quran Al 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 Karena sesungguhnya Al Al-Qur'an akan datang Al di hari kiamat, sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, pada hari ini kita akan lanjutkan topik bahasan kita pada huruf lamana. Tetapi sebelum kita lanjutkan pada huruf tersebut, kita akan review kembali pada bahasan yang kemarin, yang terakhir yaitu bahasan kala. Ibu-ibu, baiklah kita coba baca bersama kembali di uh, monitor berikut ini. Dengan bersama-sama kita awali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minash rajim, bismillahirrahmanirrahim. <noise> um, Kolabak. Lanjut. Ja ala. Ya Allah. Bagus. Kolabak. Ya. Zakarom. Kolabak. Kofaso. Terus. Halafa. Ya. Dawasa. Bagus. Syakala. Kita lanjutkan pada lembar berikutnya. Untuk mengingatkan kembali agar kita tidak... Uh, salah mengucapkan huruf-huruf tunggalnya, maka marilah kita baca bersama dengan pengelompokan huruf yang ada. Abatasa Abatasa Jahakho Jahakho Tadaroza Tadaroza Sasha Sobo Sasha Sobo Fakokala, Fakokala. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pada bahasan yang berikutnya. Tetapi sebelumnya kita coba kembali mengingat yaitu huruf aslinya. Bahwasanya kalau tidak bertanda baca, maka kita hak akan membacanya sesuai dengan hurufnya masing-masing. Jadi, alif, coba. Alif. Ba. Ba. Coba. -ba -ba. Coba diulang kembali. Alif. Hmm. Ba. -ba, 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 -ba. Ta sa jim ha kha ta za ra za sin shin sad dad da ba ain ay fa kof, kaf kaf lam bagus ibu ini tadi jangan ada yang membacanya shin, shin. shin. ya shin coba Shin. Shin. Jadi tidak ada di dalam makhorijul huruf Al-Quran itu yang miring-miring. She tidak ada, tapi shin. 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 Nah, ini tadi ada kekurangan satu huruf. Biasanya setelah ja adalah Ha, ya. Jadi yang tidak bertitik sama sekali itu huruf h. Ibu-ibu kira-kira masih ingat ya? Masih. Kita bisa lanjutkan pada bahasan yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu huruf La, Ma, Na. Jadi ini La, Ma, Na. Coba. La, Ma, Na. Nah, sekarang ini adalah bentuk sambungnya, perubahan hurufnya, Bahwasanya La itu bisa menyambung huruf apapun di depannya dia juga bisa disambung dengan huruf yang lain. Jadi, ini la, ini ma, ini na. Jadi, la ma, na. ayo. La ma na, la ma, na. la, ma, na. la ma, na. Nah, sekarang perubahannya, Ibu ya. Jadi, ini bentuk tunggalnya. Di bawahnya adalah dalam bentuk sambung ya. La la, ayo. La 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 mama 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 Oke. Okay. Nana nana na, na. na, Oke. Okay. La mana Coba La mana Sambungnya? La mana Bagus. Kita bisa lanjutkan pada halaman latihan berikut ini. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio kita lanjutkan pada halaman ini yaitu sudah dalam bentuk sambung ya Jalalah Jalalah La ajalah La ajalah Akhoda Akhoda La akhoda La akhoda La akhodha. La, kholaqo. La kholaqo. Fasolaha fa ha fa ha fa ha ya sekarang coba ibu-ibu semuanya baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah kita coba baca bersama-sama tiga dua satu ya la la bagus la aja la ya akhoda ya la ahoda. ya La khola po, fa Iya. Fa Bagus. Sekarang coba bufas dibaca Ja Iya, yang keras. La ja Bagus. A Iya. La akhadha. Iya, sekarang Ibu Dini La LAKO oh. Bagus. Fa so Iya. Fa kha Iya, bagus. Sekarang coba baris pertama yang ibu-ibu yang ada di sof yang paling depan. Tiga, dua, satu. Jalala. Bagus. La ajala. Bagus. Akhoda. Hmm uh -hmm. -huh. La Iya. Coba sekarang ibu-ibu yang paling belakang coba dibaca bersama. Lako Bagus. Iya. Bagus. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio rasanya sudah bisa kita lanjutkan pada halaman berikutnya ya. Coba kita lanjutkan pada halaman berikut. Ya. Pada halaman ini, kita akan coba pelajari huruf berikutnya, yaitu wa ha ya WAU atau WA ini dia tidak bisa menyambung huruf sesudahnya Jadi, dia ini selalu berdiri sendiri Jadi, dia tidak bisa menyambung huruf depannya tetapi selalu bisa disambung dengan huruf yang lain ya. jadi, wa ha ya Nah, ini wa tidak bisa menyambung huruf sebelahnya ya ha ya jadi wahaya monggo wahaya iya wahaya ya coba ini huruf apa ibu ha, ha. sekarang ini ya. ya bagus sekarang kita coba perhatikan perubahan bentuk huruf H baik di awal di tengah maupun yang ada di akhir. Jadi di awal itu seperti bentuk tunggalnya. Kalau di tengah itu berbentuk seperti ini dan di akhir ini seperti ini. Jadi Ibu harus perhatikan ya. Jadi di awal, di tengah dan di akhir ya. Ha, Coba. Ha, hi, hu. Ini tanda apa, Ibu? fathah Fath coba fathah Kalau ini Kasro bagus Doma Iya jadi ha hi hu ayo ha -hi -hu. ha hi hu ha hi hu ha hi hu Iya Nah sekarang kita coba rangkai dalam kalimat yang ada ya Hawiya Hawiya -ya. ha Rohaka -ha Rohaka, banaha banaha Ya Saa, Ya Shahada, Shahada, Hamama, Hamama, Ataya, Ataya, Khobaya. Khotoya Coba dulang bersama-sama ya Coba Tiga, dua, satu Hawiya Lagi diulang Hawiya Bagus Rohaka Bagus Banaha Banaha Ayo Banaha Iya Yasa'a Lagi Ya, ya, jadi ini A bukan sekedar kita bilang "ya, Sa'a ini beda ya. Jadi, kalau ini A hurufnya ada di wastul, hal ada di tengah-tengah tenggorokan kita. "Ya, Sa'a, ayo "ya, Sa'a oke, bagus, Shahada. bagus, bagus, Hamama Iya Ataya Ha-ha khotoya Iya, bisa dibantu Ibu Lila. Hawiya Bagus. Rohaka. Iya. Banaha. Bagus. Ya sa'a. Iya, terus Syahada. Iya. Hamama. Bagus. Ataya. Mhm. Mm khotoya. Iya. Coba sekarang Ibu Umi Awiya. Iya. Rohaka. Iya. Banaha. Iya. Yasaa. Bagus. Syahada. Iya. Hamama. Bagus. Ataya. Iya. Khotoya. Ya, sekarang coba ibulis. Awiya. Iya. Rohaka Bagus Banaha Iya yeah. Ya sa'ah uh -uh. Syahada Iya yeah. Hamama Bagus Ataya Khoto uh -huh. Khoto ya Ataya Ayo Ataya Khoto ya Khoto ya hoto ya, hoto ya. Hoto ya. Uh -huh. Coba Kata ya Iya, enggak apa-apa. Jadi kita di samping kita itu mempelajari makharijul hurufnya dengan benar, juga mencoba untuk mengaplikasikan dalam bentuk sedikit lagu. Biar nanti ke Al-Quran kita tidak terlalu kesulitan ya. Bisa kita baca bersama ibu-ibu pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio. Kita coba bersama-sama baca kembali. Tiga, dua, satu. Hawiyah. Iya. Rohaka. bagus, Banaha. ya, bagus, ya. Hamama. Mm -hmm. Ataya. Okay, bagus, bagus, Iya. bagus, bagus, Ataya. bagus, 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 Iya. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pada halaman evaluasi, maka tetaplah bersama kami di kajian Ilmu BBQ Belajar Baca Al-Qur'an Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, setelah kita membaca dari huruf a hingga ya, maka tentunya kita membutuhkan untuk recheck atau evaluasi, biar kita tidak melupakan huruf-huruf yang telah kita lewati bersama. Untuk itu, marilah kita masuki pada lembar ini adalah lembar imtihan atau evaluasi. Baiklah, kita lanjutkan pada lembar evaluasi ini, ibu-ibu ya. Coba kita baca bersama. Karoha 321. Karoha. Iya, bagus. Mawaya. ya mm -hmm. Yasaro. Bagus. Fataya. Rohako. Yamana. Mm -hmm. Ini tadi huruf apa, Ibu? Do. Kalau ini? Ha. Ya, jadi perubahan huruf ha jika dia berada dalam kalimat dan dia itu berada di akhir, maka perubahan itu kalau dia tidak bisa disambung dengan huruf se sebelumnya, maka bentuknya bulat seperti ini, ibu-ibu ya. Jadi ini huruf h ya, jadi K R, h. Kalau ini huruf apa ibu? Sin. Huruf sa. Ini dibaca sa. sa. Jadi, ini sa, kalau ada titiknya tiga, baru Sya, ya. Coba sekarang dibantu Ibu Tiwi, dibaca tiga dua, Karoha. ya. Bisa agak kerasan, coba tidak usah diseret, ya. Wow, ya, oke, bagus, iya. Yes Terus? Iya. Ya. Bagus. Ya mana. Bagus. Coba Ibu Imas. Karoha. Bagus. Bawaya. Bagus. Ya Iya. Fataya. Bagus. Rohako. Iya. Ya Iya. Ya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, rasanya sudah bisa kita lanjutkan pada halaman berikutnya, ya. Kita coba lanjutkan. Ahadah, ayo. Ahadah basyara, basyara. Takhada, takhada. Saqafa, saqafa. Jama'a, jama'a. Hamala, hamala. Khalaqa خَلَقَ دَرَسَ ذَرَسَ ذَبَحَ ذَبَحَ رَشَدَ رَشَدَ زَمَلَ زملا سَكَتَ سَكَتَ شَرَفَ شَرَفَ صَبَرَ Sobaro Doroba Doroba Toana Toana Tolaba Tolaba Zolama Zolama Ajala Ajala rosako, rosako, Falaha Falaha <coughs> Otto, Otto, karoma, karoma, lamasa, lamasa, marobok, marobok, naqoda, naqoda, wahaba, wahaba, hajama, hajama, laa koda. La, la a -khoda. la a da, La-a-khoda la ya rosa Ya-rosa ya. Ini tadi adalah evaluasi kita dimulai dari huruf Hamzah hingga yang terakhir Ya-rosa itu adalah dimulai dari huruf Ya Jadi semuanya berkisaran antara A, B ya, jadi ibu-ibu kita ketahui bersama urutan ini adalah berdasarkan urutan uh, abjad hijaiyah ya dari a, b, t, Fa, j, h, k, d ya. Jadi semuanya berawal dari huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan urutan hurufnya ya. Jadi kita ingat, biar kita mengingati selalu bahwasanya perubahan antara huruf j yang titiknya di bawah huruf h tidak bertitik dan huruf k ada di titiknya di atas ya jadi ini k ini oh. k ini k hmm -hmm. kalau ini k kalau ini h ini j ja. oke okay, bagus ya jadi sudah bisa ibu-ibu yang ada di rumah saya harap juga semuanya sudah memahami apa yang barusan kita baca bersama dan yang paling penting, mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu membaca dan membaca kembali apa yang sudah kita lewati bersama. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pada huruf-huruf uh, yang mempunyai suara yang mirip, makhraj yang berdekatan, untuk itu kita harus bisa membedakannya. Tetapi sebelum kita masuk pada item tersebut, maka tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQI. Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio. Kita lanjutkan pada tayangan berikut ini, yaitu ada topik bahasan bedakan bunyi huruf berikut. Kenapa kita harus bisa membedakan? Karena di antara huruf yang terpampang ini adalah huruf-huruf yang mempunyai kedekatan makhrot, ya kedekatan makhrot itulah dan kedekatan bunyi sehingga seringkali kita terkecoh untuk mengucapkannya ya. Untuk itu kita perlu hati-hati dan waspada bahwasanya perbedaan dari masing-masing yang ada ya. Jadi kalau ini adalah a. Coba a. Kalau ini adalah a. a. Jadi kalau kita cari tempat keluarnya huruf ini adalah di pangkal tenggorokan yang ada A ya, tapi kalau ini sudah agak ke tengah yaitu A ya, jadi A coba A A A A A A coba A A A Nah sekarang yang ini sudah ketarik sedikit ke tengah ya posisinya adalah di Wastul vestibulhal tengah tenggorokan ya jadi dia tidak hilang udaranya jadi dia lentur ah coba ah A Ya, seperti kita bilang Rabbil alamin, tidak boleh Rabbil alamin. Berbeda artinya, ya. Jadi a a. Coba sama-sama. A a. Lagi. A a. Coba ini. A a. A a. Bagus. Nah, ini ha. Coba. Ha ha. 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 Lagi? Ha. 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 ha ha. Nah, jadi ini kalau kita mengucapkan alhamdu tidak boleh alhamdu ya. Jadi alhamdu ini haknya nya ya. Jadi ha ha, coba. Ha. ha Nah, sekarang ini ja, ja ini adalah ada di tengah lidah menyentuh langit-langit. Sementara za itu di ujung lidah kita ya di makhrot asaliyah ya jadi ja coba ja ya, lagi ja ya, oke okay. ini iya iya ya iya ya. 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 za za iya za iya za coba sekarang dibaca bersama a a iya ha -ha. ha ha bagus ja ya, za ya. ha ha bagus Ya, Za. Oke, coba Ibu Lina. A, A. Coba, nggak usah diteret. A, A. Iya. Ha, Ha. Iya. Ja, Za. Iya. Ya, Za. Iya, ya, ya. coba bersama-sama. A, A. Iya. Ha, Ha. Iya. Ja, Za. Bagus. Ya, ze. Kita lanjutkan pada halaman berikut, ya. Ini dengan huruf sebelah ini memiliki kesamaan bunyi ya berakhiran o ya kalau ini kh kalau ini wo kalau dilihat dari tempat keluarnya huruf ini sama-sama berangkat dari adenal hal yaitu paling ujung kh coba kh ya lagi kh wo kh wo, Ho, wo. Ho Ko, Ho Ko, Ho -ko. Ho Ko, fa Sa, fa Sa, 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 Sha, Sa Sha, Sa -sha. Sa -sha. Sa Sha. Iya. Dari huruf-huruf yang ada, rasanya kita sudah bisa membedakan bahwasanya perbedaan huruf diantara yang mempunyai kemiripan bunyi itu harus jelas bedanya. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah uh, harus mengakhiri perjumpaan kita tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan yang ada maka kita coba selesaikan huruf yang ada ini sa so sa so ta -do. ta to za za do zo za ya bagaimana ibu-ibu yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah. Rasanya kita sudah menyelesaikan untuk membaca makharijul huruf dan perbedaan perubahan bentuknya hingga akhir. Dan karena waktu jua yang harus memisahkan diri kita bersama, maka marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته